Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya lagi di Davi Channel. Hari ini saya ingin membuktikan pada buat pemirsa dimanapun ada, semuanya tanpa kecuali bagian Indonesia terutamanya ya. Sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen buat pemirsa dimana, semoga diberi kesehatan dan umur panjang, diberikan rezeki apabila sakit ada cepat disembuhkan. Nah, ini saya ingin membuktikan salah satu akibat bergantinya oli yang terlalu lama. Apa hasilnya? Di sepeda motor saya ya, Repopit. Hasil dari pergantian yang saya buat lama. Ini hasilnya setelah 1500 km nih. Tengok pemirsa di mana berada. Mengejutkan sekali kan setelah. Jadi saya sudah berulang berkali-kali mengatakan untuk pergantian oli itu kalau bisa 1000 km. Di 1500 ini seharusnya belum ganti pun, belum sampai 4 hari lagi baru saya ganti pas 1500. Tapi inilah saya ingin membuktikan dan mencoba kepada pemirsa biar tahu akibat kalau oli terlalu lama mengganti seperti ini setengah kan. Makanya saya anjurkan 1000. Ini mesin masih bagus ini, belum ada masalah. Dari pocket saya yang saya bilang uji coba untuk eksperimen. Jadi pemirsa akan tahu akibatnya apabila sampai 2000 km oli berkurang, akan mengikis mesin dan akhirnya pergesekan pulang pelumas dan terjadi akibatnya jadi fatal dan perasap aus istilahnya komponen mesinnya. Jadi permisal dimanapun berada, penonton setia saya, jadi sekarang Anda sudah tahu kan akibat pergantian oli yang terlalu lama. Ini 1500 km pemakaian, sudah setengah nih ya. Saya perlihatkan ya, ini bukan bohongan ini. Ini saya tampung mau ganti oli saya. Mengganti oli dengan Federal apa Matic yang auto dingin, ada warna oranye botol, nanti saya review hasilnya. Jadi sekian hasil tentang judul konten saya ini, bukti dan fakta. Jadi rawatlah mesin sepeda motor Anda, sayangilah, jangan sepelekan mentang-mentang mau hemat tapi mesin fatal. 1500 pemakaian 1500 km. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.